Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kubu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara tasyakuran teng dalu puniki kang alhamdulillah ngundang kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ketemu kumpul bebarengane wong Islam inggih punika bareng-bareng belajar, mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dalam bentuk tasyakuran, muludan, rajaban, ya macam-macam sing jelasnya bakal kumpul bebarengan ya bareng-bareng belajar. Kenapa kewajiban kula lan panjenengan sami wong Islam inggih punika belajar? Unggu kewajiban pertama sadurunge Gusti Allah wajibaken salat, sadurunge Gusti Allah wajibaken puasa, sadurunge Gusti Allah wajibaken apa-apa sing diperintah awal saking Gusti Allah inggih punika kewajibane wong Islam kongkon pada belajar. Maka sebenere mah sebenere wong Islam kukudune mah cerdas-cerdas lamun pada nurutak maning Gusti Allah. Ya mungkin kadang-kadang nurut, ya kadang-kadang ya kurang nurut, ya alhamdulillah berarti masih hanya nurute. Ya kenapa sih Jekang? Ya memang karena menusa ku olie ku beli pada, senajana singgawane pada, kitabe pada, hadise pada. Tapi cara berpikire menusa, olie menusa, iku ora pada. Nah maka ketika kula lan panjenengan sami ketemu karo perkara kang beli pada, iku beli mesti nyala-nyalakaken. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami menemukan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Pasti beda. Aja maning kun cara nerjemaaken Al-Qur'an, aja maning kun cara nafsiraken Qur'an, aja maning kun nafsiraken hadis, aja maning kun bahas tentang kehidupan yang dodok bareng dodoke pada tempate sawiji genahe. Ketika tempat dodoke iku berbeda-beda, cara pandangnya beda-beda, maka akan menemukan kesimpulan yang berbeda. Contoh aku lah dodok ni kene, ana botol loro, ya botol teh karo botol larutan. Jare sampeyan sing dodok ning konoku larutan ki sebelah tengen ta sebelah kiwe? Kiwe. Sebelah? Kiwe. Kiwe. Yakin? Kiwe. Yakin sebelah kiwe? Yakin. Oke. Okay. Tapi bakal jare kula larutan ki sebelah tengen kiwe. Maksudnya siapa cekang? Iyen sing arane sudut pandang. Tentu sampean priwen bae ngotot yang larutan ku sebelah kiwe, ya kita yang ngotot sebelah tengen. Enggak terus ya Kang, ya terus masa iya urusan tengen karo kiwe kita kudu gulek konon ka. Maksudnya ya ini yang namanya sudut pandang. Ada orang yang memandang mauludan itu bid'ah. Kenapa? Karena sudut pandang dia melihat mauludan itu adalah perkara baru yang dibuat oleh orang zaman sekarang yang pada waktu zaman Kanjeng Nabi nelangka, maka mereka mengambil kesimpulan mauludan itu bid'ah. Mangga, itu hak Anda berkesimpulan seperti
itu. Tapi kenapa nih kene masih akeh muludan, masih akeh tahlilan, masih akeh mengunjungan? Karena dipandang dari segi pendidikan kanggo apa muludan, kanggo didik anak putu kongkon kenal ajaran agama Islam, kongkon kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nih kene muludan ikut sunnah, bahkan ada yang menyatakan wajib. Maksudnya itu yang disebut sudut pandang. Terus ya apa gara-gara urusan makanan kongkon gulet konon? Lah coba sih rada cerdas mikir ya kan, sing makanan ya wis sumbar. Kenapa? Karena pendapat mereka seperti itu. Ya kayak sampeyan sih makanan dia wis aja nemen-nemen ngurusi. Ya, ana sing ngomong tahlilan bid'ah, marhaban bid'ah, ya enggak, itu hak mereka. Lah kayak kita nih ya sekali meneng apa ae, mung kaya ning kanan ya kajak kake nomong, meneng. Apa maning sing ngomong bocah cangko, tahlilan bid'ah, marhaban bid'ah, yo ning berkat gedoyan sirak. Nah maksudnya uwis saja rewel. Kenapa? Karena pandangan-pandangan kehidupan kula lan panjenengan sami tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu selama ini baru take for granted, weruh terus langsung, tidak pernah menelusuri, tidak pernah menghayati, tidak pernah mengadakan riset dalam kehidupan. Ngomong ngandel, ngomong percaya, ngomong yakin karo Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata sing akeh ki nembenin cangkem. Kita yakin karo Gusti Allah, kita percaya, leban di ngandelek, leban dipercayane, bakal relok dicacak, ora ilok ditelusuri. Maksudnya jatang, iya kan bakal wong ngandel kalian Allah Subhanahu wa taala bener-bener sing diarep-arep ya mung Gusti Allah, melakukan segala sesuatu yang ngenteni bayaran sing Gusti Allah. Maksudnya tidak pernah mengharapkan bayaran dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang percaya kepada Allah. Tapi ketika masih ngarep-ngarep balesan sing sejene Gusti Allah, berarti durung pati ngandel karo Gusti Allah. Maksudnya jagang wis wae titenan tanggal dina wis aja tuwado. Ngapa aja Kang? Ning ajaran agama Islam kula lan panjenengan sami diperintah ning Gusti Allah, diperintah ning Kanjeng Nabi, diperintah ning ajaran agama Islam kongkon gawe bagus karo tangga, batur lan sedulur, bener beli? Pertanyaannya, sampeyan gawe bagus karo tangga ki lillahi taala apa tergantung tangga? Jawab. Tergantung tangga. Tergantung tangga. Jujur berarti dikaki. Maksudnya jekan, nalikane kulak lan panjenengan sami gawe bagus karo tangga, tergantung tangga. Ya berarti bakat tanggane baik ya dibaiki maning, bakat tanggane jahat ya dijahati maning. Ruwet jeruk urip kaya konen. Maksudnya lah bakal lillahi ta'ala yang ngapain ngurusi tangga. Kita mah dikongkon ning Gusti Allah, kongkon gawe bagus karo tangga. Tanggane arepan baik, arepan beli pujaren. No. Dah kita mah dikongkon ning Gusti Allah, sing nyatet Gusti Allah, sing bayar benjang Gusti Allah. Adem sok urip kaya konon. Tapi bakal urip tergantung tangga. Ya kan tanggane baik ya tak baik, tanggane jahat ya tak jahat. Ya kita mah jekin mah lagi baik ya, kalau tangga dikongkon ning Gusti Allah. Ana tangga kurang beras, nyelang berasnya kita ya cegera. Waya goreng bawang ngentok yang met bawangnya kita ya los. Ya waya nyambel ceplike peragat cek ceplike kita. Apa maning nguya mecin ya cerawak cerowok dewek ya. Iya duwe tangga model kaya konon, tempo duwe duit sugi umay dirajek kabeh sesek beli serok. Sesek beli. Nyesek yang pau. Lha maksudnya kan, ya suruh gue pikirakan sing dirajeki karange sampeyan ta karange dhewek? Karange dhewek. Tuku rajek nganggo duwite dhewek. Bayar tukang dhewek. Sing repot dhewek. Lha dikene nyesek apa? Ya dalane aja kan ya, masih dalan sejene gari beli pengen tukar mah. Loh kenapa? Karena ternyata gawe bagus karo tangga durung lillahi ta'ala. Ki lamun dijeroni maning di sesat maning dika. Loh sesate iya ya berarti kan masih ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Allah. Wong sing ngaji ku sing paling angel ku luru contoh. Hari jis anane ning buku bae orang elo ora apa sing ngaran sesat ku nyembah watu, nyembah kayu, nyembah keris, nyembah kuburan, hari nyembah tangga. Lah kapan jangan nyembah tangga? Ya sampean gawe bagus karo tangga tergantung tangga. Iya,
termasuk nyembah pangkat, termasuk nyembah jabatan, termasuk nyembah duit. Wong bengen bakal mangkat gawa keris kita tetek je kanggus gawa keris enggak saleh bokat anak apa-apa gawa keris itu sesat. Wong zaman sekin enggak pada sok mangkat emang dermayu aja gawa HP karo ATM tetek beli dia boro-boro tetek meriang. Ya kenapa ada pengejawantahan dalam kehidupan. Ya kan kadang-kadang kita nih dewek durung mengaji bab gosop, gosop gua apa aja kan gosop iku nyilien dia ke uang beli wawara maning lamun uangnya baru gampang sesebota contohnya bilang kan kitab-kitab paling contohnya sendal contohnya kita nih masjid banyu wadune batal akhirnya metu banyu wudhu serak bengko sendale paduan baik ora terus banyu wudhu balik maning kuun sendale sendal gosop. Nah, maksudnya cek ya contohnya sendal cang sing rada gede lah apa cek kan ya contohnya kas masjid di selang untuk orea gosok pada baik gini gak gitu. Nah iya duit sekolahan kumpul tabungan ya terus tinggal modal dagangan dikit gosok gitu gosok juga termasuk duit kaji 5 tahun maning mangkat ya bayarnya lunas sekine mendidikit ya diputer dikit gosok gitu. Nah makanya ya ternyata ngaji yang paling susah itu mencari contoh di dalam kehidupan. Kadang-kadang perbuatannya pada tapi cara menghukumannya berbeda ya ana wong lara wetong lilit wetonge marak di wong tua assalamualaikum waalaikumsalam ngapa anu ji wetonge kita ku lara akhirnya wong tua jokot keris celubakan keris yang botol celu terus jak jadinung insyaallah jadi waras wetonge ku iku begitu dinung waras. Terus kan dak karo batur-batur rame dicangkok sesat wong kandel keris gitu. Iya? Iya. Iya. Ya. Ya, wong percaya ning keris ku kafir. Tapi ana maning siji ne mah beli ngandel ning keris. Begitu lara weteng, mareke nang warung. Dia terus tuku ne waisan. Terus balik tekan omah waisane disuwek dicelup maning. Terus waras geger beli. Beli. Kenapa bakal waisan sing dicelup beli geger hari keris sing dicelup geger? Pada keris dicelup waisan dicelup dicelup kenapa bakal keris yang dicelup salah bakal waisan itu ya itu masalah orang umum. Mari kita berpikir secara cerdas ya kan ketika bocan nom takon kang jadi apa aja hukumnya pasang susuk Ustaz dia langsung jawab susuk itu haram susuk itu sesat kenapa karena susuk itu berusaha bisa merusak akidah menjadikan orang percaya terhadap susuk ya bakal susuk haram bakal susuk sesat bakal pasang implan iya susuk diselap nah implan diselap ya anak bocah cilik ngamuk gue bakal sore kah marak nih kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam ngapa anu je kiai anaknya kula ku bakal sore ku ngamuk ya wis kok dikit kiai ini manjing jokot kertas tulis akan kijib cot digulung wis jag ki tulisan kien kalung akan dengan anak kira akhirnya digawe kalung taro ning dulu iku bocah terus roh wis ngetok na fatwa langsung hadisnya manta'allah ku azibatan fi onukihi fala yukbal ibadatahu siapa nih wong kang gantung akan jimat ning dulu nih maka ngibadai beli bakal diterima iya bakal kalung gawe nih kiai masalah konon tapi bakal kalung-kalung multi level marketing sing deadol ning Indonesia zaman sekin tenang apalah kesih ngomong sesat padahal logane luwi larang wa 3 juta luwi kalung kalung iya ya. Iya sih kalungnya kayak tasbihannya tulisan Allah ya kan dok kenapa makanya mari berpikir cerdas aja gampang nyalakakan perkara kan kita nih dewek durung pati paham durung pati weru mari telusuri dulu mari selidiki dulu supaya apa supaya kula lan panjenengan sami ajak dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu repot ngurusi kesalahan orang lain tapi ngrayangi mengawake dewek ternyata akidah kula lan panjenengan sami begitu diadukan dengan perkara mekonon ternyata gugur leban tijakan gugur ya berbuat baik karo tangga masih tergantung tangga durung lillahi ya ya kun majakang dalam kehidupan sehari-hari bakal sholat majelilai ta'ala wiridan lillahi durung tentu lo sholat durung tentu lillahi ta'ala durung tentu anda wong sholat ibadahnya sholat sembayangnya sholat wiridannya sholat puasannya kenapa minggu mau ini digebrak-gebrak menteri bank
berarti kepercayaan gulalan panjenengan sami harus seringkali ditelusuri. Kenapa? Karena iblis selalu ngincer perbuatan gulalan panjenengan sami, selalu ngincer amale gulalan panjenengan sami, supaya jangan sampai lolos dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terus buat diincer ning iblis. Makanya dalam kehidupan manusia itu ada dua kekuatan. Ya, kekuatan apa? Kekuatan akhirat dan kekuatan dunia. Yang akhirat akan cenderung ke arah akhirat, yang dunia akan cenderung ke arah dunia. Lah sing akhirat apa aja kang? Ruh lan atine kula lan panjenengan sami itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jasad dan pikiran kula lan panjenengan sami itu dibentuk dari dunia. Makanya sing awale sing dunia bakal senenge memperkara dunia. Ya tangan sing dunya ya senenge mengalam dunya, tangan ya pengen digelangi, pengen diali-alini, sing lanang ya pengen nganggo jam ya. Iya. Yang dunia akan cenderung ke arah dunia, yang akhirat akan cenderung ke arah akhirat, dan itu terus bertempur di dalam diri kita setiap saat. Ya, nggal dina tabrakan terus. Sore 5:30 midang ngarep rumah, gawe wedang. 5:30 gawe wedang beri nyawang kalen ngene ora bulak balik ndeleng nawong liwat udude sulet buel ora. Iya ya kuwon kok ya kesenengan alam dunia, lagi enak-enak ngudud, lagi enak-enak wedangan, udude wis kari 1/2 wedange kari 1/2 yang maune dodoke 5:30 adzan Allahu akbar ning tajuk atine ret magrib wayahe wayang wayahe salat atine ngajak kongkon salat mung bokonge lagi dodok yang bokong ki bokong dunya tangi beli nang jujure wong kene kita senenge. Iya bokonge bokong dunya. Allahu akbar atine nyegot pengen lakoni salat, bokonge bokong dunya iya beli tangi tangi jenguk wae. Iya begitu bokongnya nyambung karo akal dek endah kader ning cangko mentesaden kubligake omat pujian dikit masih kenang entuk na wedang karo dudut akhire nya kebul maning kok kader lagi puji ya. Pujian ning tajuke pujian kelak klik pragat pujian tajuk komat Allahu akbar Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya ala al falah qad qamati shalah qad qamati shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah dot atine wah wis mulai sholat atine mengejak pengen gak kemeng tajuk tapi bokongnya bokong dunya tangi beli beli tekan komat masih nutugakan apa kok tangi sote lawange kreot mbayang beli rabine. Iya ya. Begitu dongol rabine mbayang iya iya cok jarumnya ora ngepot memang tajuk ya banyu mutu carunge dinggo terus banjing mengtajuk ya ulie ning guri ora kari sih ya akhirnya niat usolli fardha maghribi salas raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar atine pengen ngadep karo Gusti Allah. Masih diganggu beli ning dunya masih lha apa jangan matane sampean ku mata dunya begitu mangkat mentajuk Allahu akbar atine maniat pengen sembahyang mung matane melek begitu melek ngeleng makmum dengar katon kabeh batu di sana nenggo kaos apa-apa iya beli iya Allahu akbar matane pelirik mana di wajah pura dan kaos hadiah gini selak maning gini mah iya iya kau ini maning di wajah maning apa maning kunuk kaos kuning ku Golkar oh partai gini mah iya iya ya. Us peragat kaos yang petit karena tekan petit karena ke wajah kabeh gini mah biasanya mah gini iya ya. Ngalin dengake kemengsor ngeleng na sarung sarungnya siapa sih ustad gunuk itu gajah duduk larang sarung kunku gajah duduk melarang orang gebok maning memene sarungnya mungkin mawa dimor oh berarti tim sukses mau nekikin karena tim sukses mau partai-partai aku sinake sarungnya mawa dimor bengen kaya iya enggak lah sarung katon tapi diganggu
terus ditabrak atine pengen ibadah maring Gusti Allah tapi diganggu ning perkara dunia. Akhirnya begitu Allah wakper meremat aneh nih jekang meremat beli diganggu dari siapa gak apa maning jekang kupingnya sampian gak kuping dunia maning. Halo? Iya begitu imam waca fatihah krungu ghairil maghdubi alaihim waladdallin jawab lillahi ta'ala. Nggih karo tangga, durung sing rada parek siapa aja Kang? Ya sampean wong wadon diperintah ning Gusti Allah kongkon bakti ning laki, bener beli? Bener. Bakti ne sampean ning laki ne sampean iki lillahi ta'ala apa tergantung laki? Tergantung laki. Halo. Halo. Lillahi ta'ala mbok, lillahi ta'ala bakal laki balik ke oleh duit ya senyume apa-apa lebar. Iya. Sopan yang boleh lewat nih, durung pengen wedangan, wis napa nih wedang Kang? Ayo, kau semua nunggu, bakal laki nih mangkat ning sawah di jelong apa nih belum nongkun mung sawah apa? Siapa ini masih online baik? Nah, nahu nggak tuh model makanan? Iya ngomong mau jadi sawah, apa ini belum nongkun? Bekatun rupa nih mendeleng nabai. Iya maksudnya jadi ngabdi karoning laki, kulilahi. Ta'ala pun mau bawa wong lanang teka oli jakang duit ya alhamdulillah gletak terus cengir kuno wong lanang wong lanang durung pengen bedang Gusti nama nih bedang Kang yo kasih sopan nih wah gawe bedang di gelas ya kiana tutupe gelasnya gana tatakane gak wane gak gonggo nampan mangga Kang di bedangnya ngiringannya kana dute oli duit balik ya ngomong serok blados oleh jakang dike prakat yang setoran kabe wah boro-boro senyum rohai terus prakato boro-boro nawani widang kang batin sampai wong lanang pengen widang encang kejauh ngawadon gawek na widang wah gelas boro-boro anak tutupe dicewer iki gelasnya sing lanangin dulu ngop tampani anu je kopi karo gulanin pojok pojok termos yang kono cur bedebe kayak beli biasane indah-indah sih ngerasa sama kemuyu wingi dari yang kono lah maksudnya belajar ngabdi ning laki lillahi salah harapan priwen ya kayak konon-konon gelakinnya sampean ku kodong-kodong wong wadon kaya wong yo yo bojo wong lanang emang gawe apa kita sing pegel kita sing menggawe apa sih jasanya seorang suami hati-hati ngomongku wong lanang e dijenguk bae sing menggawe kita sing ngoli gaji kita sing kerja kita apa aja jasanya hati-hati maksudnya sampean masih dihargai ning wong kenapa karena anda masih punya suami sok bakar rangga bagian sampeyane kerja pangkete dhuwur gajine gede tapi rangga dibebedang uang sok metu mangkat arepan ngantor disapa halo Dayuni endi jadi kamu masih dihargai oleh orang lain kenapa karena kamu punya suami makane hargai suamimu ya ngabdi ning laki lillahi ta'ala kadang-kadang kayak wong iya kita aja pengen jadi istri soleha kata akhirnya ngaji baik ngaji ini angger ngelawan ini angger begitu ditakon incang istri soleha menurut Qur'an yang apa yang bu jokan bu ya bu istri soleha menurut hadis tanda-tandanya apa bu mana istri soleha aku menurut ajar agama Islamnya seperti apa embu mana? Oh, jadi istri soleh aku istri si embu. Sebenarnya mas simple banget, wong tua kula lan panjenengan sami sering kan jelasaken, ya bahkan sering ditembang-tembangaken. Istri soleh kayak apa aja Kang? Rongokaken. Baka istri Kang soleh tanda-tandane siji. Yen laki-laki mangkat lelungan
ingsun aja nemu moga selamat aja nemu krungu ngerti apal dilakoni beli lah yen lakine mangkat menggawe kita sing wadone dedonga ya Allah moga-moga lancar perjalanane lancar usahane da sing pegel ku wong lanang sing jibaku ning sawah wong lanang sing ngunjali wini ning sawah wong lanang sing lektor ya wong lanang ora weru jagat panas ora weru jagat peteng ora weru jagat udan mangkat ning sawah lektor gledeke salah jeger selarak jeger bertarung antara hidup dan mati untuk siapa? Kanggo sampian kang ana ning omah rumangsa kita makang wong wadon kadur karindodok ning omah angsal sepinten duka sepinten kula mangucap alhamdulillah mekonan beli wong kene ku beli makane wong para kiai bengen kan sering ngomongaken sapane wong wadon kang lanang etek kabalik entes ngibadah lanang etek kabalik entes menggawe wong wadon nyambut salaman bari diambung tangane maka wong wadon maulir kaya dene ngambung Hajarul Aswad subhanallah apa maning lakine ireng aswad temenan bro. Makanya belajar anggap dinding laki kulillahi taala kini sing parek-parek weh dikit pak ya karo wong lanang gal dina ketemu tapi durung bisa lillahi taala apa yang kamu lakukan kebaikan kepada suamimu bergantung kepada suamimu apa maning rungu lanang demenan maning wow pegatan kita kaya wong iya-iya kepada pokoknya kita dipegat sampean ngantri sembako kali ngantri aja pada belaga-belaga kawa uripku sampean jaluk pegatan teman-teman golongan iwak sepat serawa-rawa iwak pedak kecemplung sumur dika maksudnya cakap ya riwayan jaluk pegat bisa waya-waya tempo dadi rangga seumur-umur sama masih antri-antri apaan nih ayo sote bengen lagi nom ngarane menungsa aku tambah mene aku beli tambah nom tambah mene tambah wah lagi nom percaya lah wong cangkem ayu-ayu lagi nome ibarat bola ke bola sepak bali siji sing rebutan rong rolikur sung sanjane wani ngantri lagi nom ngeraja tua wis aya bal poli sing rebutan kari wong rolas iya 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 apa maning wis kawinan duwe anak bal apa aja kang bal tenis hari wong pira sing rebutan wong loro katak nutuk siapa paling suami karo sang mantan iya begitu anaknya gede duwe putu bal apa aja kang bakal duwe putu bal golap sing main wong pira balnya anak pira wis jendil wis tampak pah melesat aduh hilang endah kader pengok apa balik ke kanan makane begitu krungu wong lanang gemenan maning panas ya kan ya jenjaluk pegat maksud wis rongokaken iki gambar cerdas iki wong cangkok nalikane lakine sampeyan demenan maning rongokaken iki wa panas jeng wis menengah dikit nalikane wong lanange sampeyan demenan maning berarti wong wadon sing demeni lakine sampeyan iki niat ngrebut bener beli benar benar ana wong arep rebut lakine sampeyan terus sampeyane njaluk pegat ya keberagen dadi tahan ngono bila perlu begitu ngrungok kabar kon panggil wong lanange dodok iring-iringan takoni lon-lonan kang iya tadi kaku demen kuwenku ya anune mau wong lanang ditakoni makene mang sajawab anune mah iya pak takoni demen kun kang wis jawaban mubang mubang anu lah ya wis biasa lah makonan baru aja kenung kita nih lanang wah iya tapi sing wadone kencang ya wis kang bokat iya sampian dengan demen kun cek kawinan kader surat cing asli ana ning kita angel sok kawin
Kun mepegatan mangkat pengadilan, surat duda metu, surat janda metu. Wong lanang makawinan maning sampeyan nengkong enteni ida. Tadi engko dikit aja geret njaluk bekat tahan. Oh, nanti kang akali lanang kun garane beli patang puluh dina ta pae bengen ka. Ala gemuyu. Iya. Iya kok sing akali bocekun ku mangan cengkaruk patang puluh dina supaya demen ki. Iki begitu didemeni wong saya jelas. Enak temen. Tahan makane. Ya, jadi tapi kan sakit ya kan saya tahu sakit. Itu pengkhianatan jelas itu pengkhianatan. Makanya Rasul juga sering mengingatkan ittaqu syarra man ahsanta ilaihi. Hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kamu baiki. Kenapa? Karena kejahatan orang yang kamu baiki selama ini itu jauh lebih menyakitkan dari kejahatan orang yang baru kita kenal. Termasuk ya termasuk selingkuhnya suami, termasuk selingkuhnya istri, sungguh sangat menyakitkan. Ya, tapi seberapapun sakit mengabdilah kepada sang suami. Dadi lillahi ta'ala. Pun ma wong lanang disuguhi wedang, wedang dinung pikiran. Yen kinki disuguhi mangan beli dipangan ya, pikir aja teman-teman dipikiri wa. Begitu wong lanang disuguhi wedang, beli dinung inung, dinung dewek, doyan ora? Ya. Wis aja butek-butek wa. Wong lanang disuguhi mangan beli dipangan, pangan dewek urusane apa? Iya, ya. Adem sok dia mau ngusung disalahkan wong lanang. Subuh wedang beli dinung, subuh mangan beli dipangan. Wedangane ning warung, mangane ning warung. Aja nyalahkan wong lanang dikit, grayangi awake dhewe. Bokat pelayanane sampean kalah karo tukang warung. Maksudnya didelengen wak ning warung, wak kaklayape wong lanang kok si sopan, Kang. Mampir, Kang. Dodok kangen ka dodok ke Kang, inung enapa Kang? Es, kopi, susu sampe rewol na wali. Bareng sampean wong lanang balik blados boro-boro mangka Kang dau dongol ning empet la ilaha illallah balik mani. Ya tadi pembelajaran lillahi ta'ala ternyata dalam kehidupan sehari-hari saja belum lillahi ta'ala. Sok sing ngabdian ning laki lillahi ta'ala wong lanang arepan bener arepan beli pujareng ono. Kita mengabdi ning laki kita diperintah ning Gusti Allah mangga Gusti wong lanang teka dihormati pengen mangan disuguhi mangan pengen wedang disuguhi wedang semono wong wadon baktine semono wong wadon baike semono wong wadon nurute ning laki tapi wong lanang yang ngunggak-ngunggak angger karepe dhewe iya jepri men ya kang wis hitung-hitung sampean duwe ngono-ngono rada basang dhewe amraja teman-teman putek mikiran. Iya, kenapa? Karena ketika engkau melepaskan semuanya lillahi ta'ala, maka kang bakal jaga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adem pikirannya. Caranya jepriwin kang kira-kira bisa lillahi ta'ala, mulailah dari hal-hal yang kecil, zikir, eling, nyebut asmane Gusti Allah. Sekali-kali puasa patang puluh dina. Ngin ki sunah Kanjeng Nabi sing arang dilakoni ning wong Islam kan puasa 40 dina. Bahkan banyak orang yang menyangka tapa berata itu bukan sunah. Sunah jangannya sunah. Loh, sunah itu kan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sekin Kanjeng Nabi lok tapa beli. Halo? Kanjeng Nabi lok tapa beli. Lagi ning gua Hiro Kang ngapain belinjian? Lagi pirang dina? Patang puluh dina. Kanjeng Nabi tapa ning gua Hiro patang puluh dina. Jadi tapa sunah tuh. Sunah. Tapi ternyata kita wong Islamnya beli nangkep. Malah bahkan wong tapa dialog kalau ki bisa. Kenapa aja mengalas-alas? Tapa ning tengah. Alas. Itu kan sunah. Minimal satu kali dalam seumur hidupmu. Ya untuk apa? Nah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pengen kenal, pengen ngerti tentang yukminu nabil ghaib. Iku meneng ning tengah-tengah padang pasir selawe tahun Sunan Kalijaga pengen nguru yukminu nabil ghaib, pengen nguru tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dodok sapinggir yang kali telung tahun
Santri ne Sunan Kalijaga, arane Sunan Geseng, pengen paham tentang yukminu nabil ghaib. Dodok ning tengah-tengah alas, puasa tapai, pirang tahun, telung tahun. Santri-santri nim pondok pesantren diajarkan bagaimana percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kitab namanya Dalailul Khairat, nglakonane, zikirane, puasane, paling cepet telung tahun. Makanya kula sering kanda bakat dudu metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda Islam ruwet. Kenapa? Karena enggak paham dengan kaifa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dasar Islam itu Quran, hadis. Kalau kita Qurannya pengen tegak, apa Islamnya pengen hebat, Islamnya pengen tegak, kita kembali ke Quran, kembali ke hadis, balika mumsyarate mondok kadiki. Terus ya bakal beli ngondok sih ngendi bisa merukur aneh. Ya kan ada terjemahan. Lah yari terjemahan mah kudu dudu makna pasti. Loh, kenapa dudu makna pasti ya Kang? Karena dalam terjemahan itu makanya bahasa Indonesia yang bahasanya minim. Akhirnya semua kata yang berbeda diterjemahkan dengan kata yang sama. Contoh aja Kang ya, contohnya jelas kolbun hati fuadun hati kabidun hati maning pada beli oh pada kono kolbun fuadun kabidun kupada beda anak hati bawa rasa anak hati sing digoreng kan iya ya. Ya iya bareng bakal bahasa Indonesia ya apa kolbun hati fuadun hati kabidun hati bisa paham. Ya angel, makanya aja belaga bakal tahu bisa terjemahannya baik. Quranun Quran, Al-Majid Quran, Al-Furqan Quran, Al-Dikra Quran, Al-Kitab Quran, pada beli ya, ya beda, bakal kata-katanya beda, pasti maknanya beda. Ngonginungku gelas, iya bener ngonginungku gelas, ingaran gelasku bakal polos, bakal cilik anak candele arane cangkir, baka gede arane muk, baka gagangnya dawa arane pada beli serok, ngomong apa ada maning serok ya beda, jadi Al-Quran dengan Al-Kitab beda, ya beda Al-Kitab dengan Al-Quran beda, ya beda cuman yang terjemahnya kan Quran kan Al-Kitab Quran, Al-Quran Quran, loh beda ya beda, baka Quran itu petunjuk untuk semua manusia enggak kenal agama, enggak kenal akidah, itulah Al-Qur'an. Dari siapa ya ayatnya jelas. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudal linnas. Dan di baka Qur'an petunjuk kanggo manusia. Lah siapa ya siapa bae? Contohnya aja Kang. Ya contohnya dalam Al-Qur'an berbicara tentang kehidupan, perputaran bumi, perputaran bulan, perputaran mata hari, arpong Kristen, arpong Hindu, arpan bung Buddha, pada beli mutre makono. Ya itulah Quran. Tapi baka Alkitab beda maning zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Berarti baka Alkitab kanggo wong takwa. Baka Adzikro ya beda maning, baka Al-Majid ya beda maning. Bareng wacane terjemahan depak ya pada kabeh ya ruwet jelek. Makanya sih gawe ruwet kan tau bisa Quran karo terjemahan ya. Akhirnya enggak luwong kafir kok begini. Ya, ya kenapa? Ya karena terjemahannya mentok. As-shalah, semua kata yang asalnya shalah yusholli dimaknanya sembahyang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Benar. Benar. Lu masa cekang? Ya seru gue titin anak, anak beli wong tes sembahyang terus nyolong sendal. Anak. Berarti bener beli sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayo nyalakan Quran kepada kita. Jadi apa yang dimaksud sholat? Sholat juga bisa bermakna komunikasi. Komunikasi yang baik itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Uang bisa pada tukaran. Kenapa? Karena miskomunikasi. Rakyat sengit karo kubu. Kenapa? Karena kadang-kadang rakyat liburu programnya kubu. Programnya sing dhuwur karena mudune ning desa, akhirnya sing sugi malah oli, sing larat ora oli, akhirnya sing salah
padahal kuwune beli weru-weru. Iya, Bu. Jatah beras rondok, nah, memang datanya sing kuwu tuh data sing pusat kuwu tinggal kari nerima. Ya tapi jangan bisa diusulakan. Ya bisa baik diusulakan, tapi ini kanannya kan perlu proses. Kadang-kadang diusulakan arankin metuli anggar kuwenak. Ya. Ya iya, makanya kenapa rakyat iloke benci karo kuwu, kadang-kadang miskomunikasi. Kuwune mah tujuannya baik, karena rakyatnya beli paham akhirnya disangkanya tidak baik. Kuwu pengen gawe dalan, cuma kan ngantem karange wong sing diempet karange, aja karange kita yentok kabe. Kadang-kadang rakyat dibeli cerdas lho. Ya kan ngejekenane setengah meter jekang, bakal setengah meter manane dawane 10 meter darane beli sebatal luwi. Rongokaken ge ya. Bercerdas ki wong cangkok. Kadang-kadang sampean duwe tanah limang bata ning jero, bahkan ning jero ning cangkok kok sebatane pira, Bu? Telung kintal ning jero, langka dalane arep sapa sing bayar iso. Dadi lamun telung kintal limang bata berarti pira? 15 kintal, berarti 1 ton setengah umaya ning jero sing nganyange gak pratin. Tapi begitu tanahnya dipotel setengah bata, taruhlah entok sebata kari patang bata, tapi ning pinggir dalan nanjak beli bakat tanah pinggir dalan pira, Bu? 5 kintal bakal 5 kintal ping papat 20 nanjak karangnya di kaki beli cerdas ndasek. Ya dia bari cerdas wih, ya ilo kan miskomunikasi seperti ini nih. Iya kan, oli dana sekian, kene dibangun, kene yang melebak, kene durung dibangun ngomong. Lagi bu, sing dibangun nang anak-anak baik, indah nih kene mecibrak baik. Iya. Kenapa? Itulah miskomunikasi. Karena rakyat kan beli sekabeh weru kan, Bu. Nyendana bantuan dari pusat, ya itu jumlahnya sekian ratus juta diperuntukkan untuk dana pembangunannya sekian persen, untuk kesejahteraannya sekian persen. Rakyat kan beli weru, jadi pada karone kuwu dolan meng sawah, ketemu karo masyarakat di tengah sawah ana wong 20 kuwu gak mau udut surya, letak udut surya ngoro rakyat ora kincok wong 20 kebagian KB beli kini, Pak? Beli jare sing kebagiane ya ngalem waya kuwune kitekin ba. Ya ya mone kekite tim sukses karena kebagian. Tapi jare sing beli kebagian. Murut data salah apa dosa apa muriang. Kanudut waya kitab langka. Kenapa? Karena dia enggak tahu sing arane surya kuwi ana 16. Iya. Ya. Tapi sing sijine pada beli kebagian, tapi dia sadar, oh iya, ya zaman ini kita kubune bae ora udut. Kenapa? Karena rumungan 16 pada wah dana durun dari sana sekian tahun kin yang dibangun wilayah kin tergantung dengan musyawarah musrembang des, menurut musrembang desa kin akhirnya sini kene nih durung kebangun. Kalau saja informasinya jelas, engko sing durung dibangun oli giliran tahun depan tentunya masa protesa, tapi karena miskomunikasi akhirnya protes. Ya sini kene mah duduk pendukungnya, jadi ini anak-anak baik jadi sini dibangun ku. Iya ya. Beli weru suryane ana 16. Ini gak aja belajar ning teori, praktek wah uritku mau wis balik, jadi ini kan memprovokasi gini sebelum kebunan, balik ya ke kaya konon kau saya pilih kasih ya, wong rong puluh kibubar separo kari wong 10 bubar separo jora. Kari wong 10, akhirnya ku wong joket duit dipahit cekwa jenggotuku es wong 10 ku atusan ewu siji 1.000 dibagi wong 10 oleh piraan, Pak? 10. Matematik kun makun. Maksudnya matematik, ya cerok priben bagi ya. 1.000 dibagi wong 10 oleh 10.000-an bagi ya priben disuwek-suwek. Dadi di racakan ditukeraken. Sampeyan ning sawah numpak apa? Motor.
Motor bensinan beli. Bensinan. Jadi tukunya sing di bensin. Oke, oke, mlaku, mlaku wis ayo mlaku, teturuti mlaku. Sing sawa mlaku ngetik luk bemene, mengtoko kolung ngurupna duit. Beli tukudut sebatang, pira? 2000. Kari pira? 90. Dika sing mlaku bolak-balik oli udut sebatang kongkon oli 8000 sing jenguk bae 10, srot. Ya kenapa? Karena teori dengan praktek dalam kehidupan itu beda. Lah makanya, makanya harus berpikir secara cerdas, harus berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita umat Islamnya haruslah menjadi umat-umat yang cerdas supaya jangan pernah saling menyalahkan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena untuk menjadikan orang Islam itu menjadi orang yang hebat bukan dengan cara mengkafir-kafirkan orang lain atau menjatuhkan orang lain di dalam kehidupan. So, jadilah kamu bercahaya tanpa pernah mematikan cahaya orang lain. Jare bahasane wong tua, sakti tanpa aji, menang tanpa ngasoraken, ngelurut tanpa bala. Jadi sakti kublikan beli kudu mati ini wong sing sejene, Pak. Untuk ditakuti oleh orang lain, kudu bae kudu wani gulet. Makanya apa? Makanya tawarkan Islam dengan sebuah keindahan. Islam kan sing dicontoh Rasulullah jelas. Islam satu-satunya contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, ya selama ini kita yang menjadi umatnya, apa yang dicontoh dari Rasulullah? Nyontoh lomane medit. Nyontoh kebaikane karo tanggal lakasi ngaku. Iya. Iya, ya. Nyonto sabare yang doso ibli kira-kira ilok. Dan baka kanjeng Nabi je kang, subhanallah. Baka kanda sabar sabare kanjeng Nabi ya kukut. Ngari kanjeng Nabi maja nembe Daud diomong, maja nembe Daud disewoti. Kanjeng Nabi ning salah sawi jenis sejarah dicatat. Waktu pun kanjeng Nabi liwat di dui raine, sewot beli kanjeng Nabi ne. Li. Kanjeng Nabi. Harapan mangkat ibadah sing duburan wacoh. Kanjeng Nabi ngusap dengak gemuyu. Dina maning liwat maning didui maning. Dina maning liwat maning didui maning. Sampai salah sawijining dina kanjeng Nabi liwat sing iduane langka. Kanjeng Nabi takon wong-wong sekitare, "Napa Ji Gusti? Eh sing biasa ngidui kita kementi." "Oh anu jekana Gusti lagi kelaran." Ngrungu sing ngidui lagi kelaran, Kanjeng Nabi balik maning jokot korman, jokot roti ditiliki. Bisa beli ya kita makanan. Halo. Ditiliki, aduh jegage sing waras ki dikirim korma, dikirim roti sampeyan wis gage waras, engko bakal waras. Kuwi maning. Bayangin. Wis wong kene mah jadi duwi lah jadi duwi kok nene gulet ndalan duwi mah ya. Ya kun mah padha waya mangkat mung tajuk ya kan mangkat mung tajuk. Tangka ku anak kan lokasi ngusil kan. Begitu kelayap ya tajuk jekin mah tembon teh sengaji mah jiku. Ya ana ya, ana ya. Sing makanan ku ya. Ya kok dina maning mangkat maning ngomong, maning dina maning mangkat. Alah jeung ngedeng akan kudu nganyar sisirang tajuk gakin mah. Kok dina maning liwat sajaga jekin mah anyar ku. Enggal sampean liwat ngomong bebocok unku. Ora sampe tekan salisir jadi bulak-balik ning tajuk bebocok orang-orang niat ibadah pamer jeniat tega ngedengakan sajadah ngedengakan kudung sesek liwat sesek yang sampeyane sabar kita meniru kanjeng Nabi ya ba ya tuh salah sawijining yang dina sampeyan mangkat mengtajuk ternyata sepi wala kasih ngomong ngulati beli ngulati mendi sing biasa ngomong akhirnya takon tajuk eh mendi jekana tangga sing ngecabrak banyak lah. Orang pada takon ku jawab, anu jekana wingi ku berobat lara jelas. Sampian indo ngakaken kongkon gage waras tanyupatani. Patani. Jujur berarti dikaki. Kanjeng Nabi mau konon beli. Beli. Nun mau di kakadir nembe diomong, gak nyempiringi nih kan yang nenek akan cajada aja makan tajuk ge, nenek akan kudung begitu beladus pun dijakan sing biasa ngomong, anu jali gara-gara kualat jakan bocor kah. Maksudnya Kanjeng Nabi beli mekonon, Pak.
sampai nalikane Kanjeng Nabi dakwah ning wilayah Thaif. Kanjeng Nabi dakwah ning wilayah Thaif. Wong Thaif begitu Kanjeng Nabi teka beli nyambut wacek watu kumpul diserawati. Menjelut Kanjeng Nabi getien sewot beli Kanjeng Nabi. Beli. Sampai sing sewot makhluke Gusti Allah sing aran angin mupeng-mupeng ngadepane Kanjeng Nabi. Kenapa? Gusti, kongkonen kita bisa mubrak-abrik Wong Thaif sekian. Mari apa tuh berkabrik? Kita nih beli terima sampean kekasih ya Gusti Allah di Serawat ini Wong Thaif kita sing beli terima. Lah kita nih terima aja. Sampai kayak derang ini ya. Jadi beli terima, jong kita nih terima. Ya terus, bakal Wong Thaif tuh berkabrik sekian. Untuk kau nih kita nih dakwah emang siapa? Lingsem mana nih? Glebas, mangkat. Ya wis gari mau konon. Perangkat angin siapa? Gunung Uhud. Gua bebisik nih Kanjeng Nabi Muhammad. Apa Uhud? Kita beli terima yang dalam Wong Thaif nyelawati sampean. Ya terus kita bisa lah menti kongkon sampean kongkon geleleng ning kana. Maksudnya tak gebrukaken kita Uhud nutupi Wong Thaif kabeh. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Uhud dinakin bapane sing beli ngandel. Bokat besuk anake ngandel. Anake beli ngandel bokat putune. Sampai semonone wa Kanjeng Nabi madakwa. Sampai Islam tekan cangkok. Kenapa? Karena kesabaran, keuletan orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam. Makonon Kanjeng Nabi dakwah, makanya sekian ketika ana wong ngaku meluan Kanjeng Nabi, itmbak Kanjeng Nabi menegakkan sunnah Rasul, tapi carane kasar, carane Allahu Akbar prek 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 prek. Kita mepikiran Muhammad ndi bocekin melune. Diaja-aja salam Muhammad duong. Lari Muhammad Rasulullah santun, ngajak tapi beli pernah ngejek, ngerangkul tapi tidak pernah mukul. Jare bahasane wong tua priben carane banyu bening kena iwake. Ya ono sing penting iwake kena kabeh ya diportas. Waras ki dikirim korma, dikirim roti sampean wis gage waras. Engko bakal waras. Duwi maning. Bayangin. Wis wong kene mah jadi duwi lah, jadi duwi kok nene gulet ndalan duwi mah ya. Ya kun mah padha wayah mangkat mung tajuk ya, mangkat mung tajuk. Tangka ku anak kan lokasi ngusil ka. Begitu kelayap ya tajuk jekin mah tempo teh sengaji mah jeku. Ana ya, sing mekonan ku ya. Ya kok dina maning mangkat maning ngomong maning dina maning mangkat alah jeng ngedengarkan kudu nganyar jisirang tajuga kinmah kok dina maning liwat sajaga jekin manyar ku nggal sampean liwat ngomong bebocak unku orang sampai tekan salujir jadi bulak balik nih tajuk bebocak orang niat nibadan pamer jeniatika ngedengarkan sajada ngedengarkan kudung sesak liwat sesak yang sampeannya sabar kita mendirukan jeng Nabi ya bayak gitu salah sawijin yang dina sampean mangkat mengtajuk ternyata sepi wala kasih ngomong ngulati beli ngulati mendi sing biasa ngomong akhirnya takon tajuk mendi jekana tangga sing ngecabrak banyak lah warung pada takon ku jawab anu jekana wingiku berobat lara jelas sampean indo ngakakan kompon gage waras tanyupatani nyupatani jujur berarti dikakak Kanjeng Nabi mau konon beli. Beli. Mun mau di kakadir nembe diomong, dal nyempiringi nih kan yang nengak akan cajada, jangan makan tajuk ke, nengak akan kudung. Begitu beladus mun di jangan asing biasa ngomong, anu jadi gara-gara kualat jangan lebut cakap. Maksudnya Kanjeng Nabi beli mekonon mak. Sampai nalikan Kanjeng Nabi dakwah ning wilayah Thaif. Kanjeng Nabi dakwah ning wilayah Thaif, wong Thaif begitu Kanjeng Nabi teka beli nyambut wacek watu kumpul diserawati menjelut Kanjeng Nabi getien sewot beli Kanjeng Nabi beli. Sampai sing sewot makhluke Gusti Allah sing aran angin mupeng-mupeng ngadepane Kanjeng Nabi. Kenapa? Gusti kongkonen kita bisa mubrak-abrik wong Thaif sekian.
Mari apa tuh berkabrik? Kita nih beli terima sampean kekasih Gusti Allah di serawat ini wong toib kita sing beli terima. Lah kita nih terima aja. Sampai kayak derang ini ya. Jadi beli terima, jong kita nih terima. Ya ter, bakal wong toib tuh berkabrik sepien. Untuk kau nenek kita nih dakwah emang siapa? Pling semana nih, glebas, mangkat, nyawis gari mukonon. Perakat angin siapa? Gunung Uhud, gua bebisik nih kanjeng Nabi Muhammad. Apa Uhud? Kita beli terima nih dalam nawang toib nyerawati sampean. Ya terus kita bisa lah menti kongkon sampean kongkon geleleng nih kana. Maksudnya tak gebrukakan kita Uhud nutupi wong toib kafir. Apa jawab kanjeng Nabi? Uhud, dinakin bapak nih sembeli ngandel. Bokat besok anaknya ngandel. Anaknya beli ngandel bokat putu nih. Sampai semono nih wa kanjeng Nabi madakwa sampai Islam tekan cangkok. Kenapa? Karena kesabaran, keuletan orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam. Makonon kanjeng Nabi dakwa makanya sekian ketika ana wong ngaku meluan kanjeng Nabi, itba kanjeng Nabi menegakkan sunnah Rasul, tapi caranya kasar, caranya Allah wakar prek 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 prek. Kita mempikiran Muhammad nanti bocokin melunya. Dia aja salah Muhammad doang. Lari Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah santun, ngajak tapi beli pernah ngejek, ngerangkul tapi tidak pernah mukul. Jare bahasane wong tua priben carane banyu bening kena iwake. Ya ono sing penting iwake kena kabeh ya diportas. Tapi apa yang terjadi iwake kena banyune butek kabeh jagat ruwet. Menyebarkan Islam dengan mengkafir-kafirkan orang lain, orang tidak tambah simpati, justru orang tambah membenci kita. Makanya NU tidak segan-segan untuk menyatakan Islam Nusantara. Begitu dongol kalimat Islam Nusantara, geger mani. Ngangel kah? Wong NU ibarat mobil-mobil gede, wah, mancing kabeh jamaahku. Sing solot sembayangnya ya ning NU, sing melipati solot ya ning NU, yang sing main bayang kening NU. Dia kan emang beli mobil gede, maka beli bisa gelis-gelis ki. Beli kayak mobil sebelah, kadar mobilnya cilik, bakat alilan loli manjing. Ya, nah iya kan mau beli sat-sat-sat ya, mungkin gampang nabrak ke, sedikit nabrak sapi gudang, orang kan. Bahkan NU ketika mengambil posisi hukum juga hati-hati. Ya beli gampang haram beli. Ya ketika sampai hari ini NU tentang rokok apa pernah memutuskan? Orang nggak langsung ngaku dudes santer-santer. Iya, apa salah yang enggak juga. Ya kenapa? Ya karena NU punya prinsip. Yo, kenapa kalau rokok itu diharamkan? Kan dalam kaidahnya kan jelas al aslu bako makana ala makana, yang namanya asal itu tetap. Kalau asalnya haram, semua yang bersumber dari ini akan jadi haram. Lamun rokok haram, berarti dagangan udud, oli bati udud, batine haram. Udude bayar pajak, berarti pajake haram. Berapa rokok kepada negara? 78 triliun. Terus pajake digawe dalan. Berarti mamba dalan haram. Sirep tutukna bakal ngaremaken udud aja mamba dalan, sirep. Karena aslu tu al-baqa. Makana ala makana NU hati-hati. Ya anu bahsul masail dikit ye dundangi ini hukumnya begini baru diputuskan dan itu pun tidak mengikat. Anda mau ikut silakan, enggak mau enggak apa-apa. Ora sewot ora apa NU biasa-biasa bae. Ya sebelah kanan sing gampang sewot. Ya terus sampean iki ajar aku meluani NU. Kenapa? Karena NU tidak meragukan Kiai Hasyim Asy'ari itu manusia hebat, hafiz kutubus sittah. Duduk hadis arba'in duduk. Ya kutubus sittah ku ya Shahih Bukhari, Shahih Muslim termasuk Qur'ane termasuk tafsir. Terus ya wis ini wong hebat-hebat pernah memegang kekuasaan di Indonesia. Ketua PBNU pernah jadi presiden Gus Dur. Sekarang jadi wakil presiden. Bahkan sing sebelah ada jadi ketua tim sukses kah? Ngarani orang ngarani siapa-siapa sebelah kita mah. Lah sebelah diem, sebelah diem, sebelah di.
Yang penting saya enggak pernah nyebut nama, seakan itu bubak-bubak angel. Wahasan wah itu memojokkan siapa orang ilok nyebut aran jabatan dia ya, itu kan kode etik. Nanti juga orang paham sendiri. Kita enak ya us NU ne ulak lantan jenengan saya. Makanya wis aja pada geger, aja pada ribut, aja pada tukaran. Bengen NU karo Muhammadiyah urusan kunut, ya kan? Muhammadiyah beli nganggo kunut, NU ne nganggo kunut. Sekian ya wis mah ribut. Karena Muhammadiyah angger orang nganggo kunut. NU ne ya, NU ne gak akeh sing wis beli kunut. Ngoso jekan sok di tenama. Kenapa NU ne beli kunutan? Karena beli apal dong aku kunut ya pada. Jadi kita tidak nampak sembahyang dewekan. Sami Allah, bagaimana? Ya langsung sumsem yang beli apal sih. Ya semuanya kak, alhamdulillah wis gelem sembahyang subuh. Alhamdulillah. Makanya apa? Makanya untuk belajar, untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mulailah belajar menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah belajar untuk menjalankan perintah Gusti Allah. Apa aja kang utamane perintah? Utamane perintah iku sholat. Istajuk wis ana, masjid wis ana. Ya percayalah hari ini cangkong mau kita percaya. Baka kentong ya wisana ning taju, baka beduk ya wisana ning masjid. Eh bener beli sih kita ngomong ki. Nah, iya baka kentong ning taju, baka beduk ning masjid. Ya, semua no bener ya kita ngomong. Ya jatah kono uang wah sih, dika mailok buka kartu yongan enggak. Kita makan ada kentong karo beduk. Wong aja ya, hati-hati baik. Wong elak sing teka-teka mau buka tayang jam 10 awan ada nih masjid. Ya, bocor ada beli karuan arah PDW lah. Akhirnya mancing masjid buka ampli setel segemek antan lawang baru jam 10 awan geger desa. Wow pating kelutuk wong mong masjid. Begitu perangkat antan metuk leg-leg. Wow wong apa dan nuting wong edan. Bakak kumat ku aja nih masjid siraku. Ngaget-ngaget aku nubung jam 10 adhan ini tuh malah sing diumbangannya ke cengar-cengir malah jawab dudu jadi ngedan kita siapa ya ini kono jadan jam 10 hari kita mah jadan jam 10 kuda nyacak ini. Maksudnya nyacak eh yang bawa esok kita ku adhan lagi subuh sampian gila kasih tekam esok wingi luhur kita adhan yang sampian lah kasih dongol. Asar kita adan, sampian lakas imarak, maghrib kita adan, isya kita adan, tetap sampian orang ya orang. Kian kita jam 10 adan di masjid dika pada menek iar pada apa? Hati-hati wah buka tanah wong adan. Kadang-kadang baka wong orang-orang mau ya semono wah, nang saking orang waruwe, makanya beli kena di salah-salah kakem. Ya gula dua imam tajuk mungkin gue rada galak. Ya bahkan bocah mabok gue sengit gue imam pun gue ya uane gula deh. Ya gue kan bocah mabok mana mungkin. Ini orang salah sawi jinin dina. Ma bocah mabok pengen sembahyang subuh. Selayok selayok, selayok selayok. Kau itu belados. Uane kita wis sengit tajuk. Karena nanti disirap gue. Orang mau sembahyang subuh. Temenan, iya lagi mabok sembahyang subuh. Iya dijakin kita pengen sembahyang subuh ya wis bak sirah pengen sembahyang subuh encang jebak ke subuh ke pirang rokaat oh iya bak subuh metelu wis ngalik ngalik oh dumbangi oh akhirnya balik mani tekang kanak badus nanu dodok ning jondol uang ngarepan pada jamaah subuh bature jamaah harapun diju sirah kok subuh oh kita beluli juga beluli apa encang je subuh ke pirang rokaat sing maboke kita kon bocah santri ke eh ya bakal subuh meloro sira maning loro kita telu be blawe di sira ning kancuk ya bakal wong ora weruh yo ngake wae masih ake wong ora weruh pula terjun ning desa-desa ki ya jangankan ngajak orang untuk sholat yang anak ning desa-desa tertentu ku aja maning sholat nepak ning empere tajuk ki gemeter sih gila gitu. Makanya kula sering menghimbau ning kubu-kubu ning pedesaan-pedesaan ku supaya coba sekali-kali adakan rapat itu di masjid. Supaya apa? Supaya RT-RT sing durung nyungsep ya, gitu. Mancing masjid, Bu. Itu dipancing dulu. Ya, coba sekali-kali rapat ning masjid, rapat ning
tajuk. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan masjidnya, dia kenal dengan musolanya. Sekian baik yang masjid gue sudah beralih fungsi kamu. Jauh dari titik awal pada waktu Rasulullah bangun masjid. Waktu Kanjeng Nabi pindah sing Mekah mang Madinah, apa gedung yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Untuk apa? Untuk segala sesuatu. Wong tukaran dameaken ning masjid, latihan perang ning masjid, dagangan ning sekitar masjid. Ya kan, merancang suasana perang ya di masjid. Ya berbicara tentang tatanan negara ya di masjid. Berarti pada waktu itu masjid adalah gedung serbaguna. Orang sekini masjid hanya untuk sholat. Tanda tulisan gede dilarang tidur di dalam masjid. Dating gua apa baik masjid. Ini sering terjadi. Mungkin diorang sampai tengah yang wengi kita balik sin wilayah Subang. Weteng belenak gulati pom masih ado. Tareknya karo masjid jam telu menggok ning masjid selop. Wayai manjing pak gol dikunci. Muter kono takon ning pak masjid ini bukannya jam berapa? Nanti je pak itu mah masjid mah kalau bukannya itu waktu pagi subuh. Oh jadi sekarang mah Gusti Allah wisana jam buka ya sungguhnya. Dulu kenapa? Kenapa masjid-masjid sekarang menjadi sepi? Kenapa masjid-masjid sekarang menjadi kosong? Karena masjidnya itu dianggap sebagai tempat suci yang tidak boleh ngapa-ngapain di dalam masjid. Sehingga bocen nom ado saking masjid. Akhirnya kotak masjid mesak, ampli masjid dicolong. Ya kelah ke wong-wong. Dulu ada enggak kejadian kotak masjid hilang? Amplifier masjid hilang? Enggak ada. Loh kenapa? Karena 24 jam masjid itu rame. Orang-orang itikaf, anak-anak muda berdiam di masjid, berlatih di dalam masjid. Sekian mandegan yang masjid, bakal jam 10, jam 11, laka siapa-siapa. Zaman aku udah lagi nom, bakal bocan nom, metu SD, turunnya masih di rumah, apa? Banci waktu tidurnya. Banci. Ya kenapa? Karena kabeh-kabeh turun ning masjid, turun ning musala. Sira masjid ngempeng wae, banci di sira gedene. Iya? Iya. Lah sekarang masih ada enggak anak-anak kita yang tidur di masjid, tidur di musala? Kenapa? Ada apa ini semuanya? Makanya apa? Maka kita kembalikan fungsinya, kita kembalikan titiknya untuk memakmurkan masjid. Dari titik mana? Ajak dulu orang itu ke dalam masjid. Engkau gak begitu bladus dalam kunci ini ci waris iman man kene jisirako iya jisirak lawas yo lawas ngomong nambu beduk apa dek ningati waris iman beli ngaji kalau kita mau nikah akhirnya pengen beli pengen gandeng waris iman cang jaman wuruk ane wis karu slep di jemene jambine apa rep sirep sedakep jambine riang bujara wong ngarep sedakep kreke wis selesai pak. Imam yang ngadeg melu ngadeg, imam yang ruku melu ruku, ya wae ruku jekang wacane apa dikane bisane apa subhanallah bisa beli, bisa beli bisa ya wis ajar subhanallah 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 ping pira jekang setangine imam wis konene ditungi berarti ruwet maning wae kongkon waca ping 11 subhanallah subhanallah jauh ping 3 imam wis tangi sami Allah nutugaken konene kari angel ngudag-ngudag apa maning bakal waya traweh imam rada ngebut ya tau subhanallah sepisan sami Allah liman hamidah Allah wakbar cungat cungit cungat wow ubak-ubakan ya itulah imam-imam terapi yang ada di Indra Mayu sampai terkenal viral di media sosial trawe 23 rokaat 7 menit anak si ngomplin barang takonin ini kita kan itu Ustaz bagaimana katanya di Indra Mayu ada yang 23 rakaat 7 menit. Iya, so. Ya itu bagaimana hukumnya? Ya jangan tanyakan hukum dong. Loh kenapa? Ya suruh gue sampean nyacak dewe. Salat tarawih 3 rakaat 7 menit bisa beli. Beli bisa ya berarti hebat kan. Aja nyala-nyala ketemu wong. Itu tumakninanya bagaimana ini aja urusan yang kok. Dia punya kehebatan, dia punya kelebihan kok. Makanya hati-hati. Karena uang khusus ya kan khusus ya uang kan bisa tenang, bisa konsentrasi. Ana sing alon-alonan, ini sing rada gelis. Karena posisimu itu berbeda-beda. Baka Sayyidina Ali bisa khusus, baka wiridannya Allah illallah la ilaha. Ya Sayyidina Ali, baka Sayyidina Umar
Semekah wa krungu kabeh Pak Kowi Ruben. La ilaha wa illallah. La Sayyidina Umar. Ya makanya enggak sama, maka jangan sama ratakan. Ya hasilnya beda. Beda karena setiap orang itu mempunyai perbedaan. Maka berbahagialah ketika engkau perbedaan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Pasti wong urip ning alam dunya ki beda beda, tapi sekalipun berbeda ayu kula lan panjenengan sami tetap bersama sama carane je Kang Baka pengen urip rukun runtut bebarengan gerakaken salat berjamaah. Baka wong blok kene salate ngumpul ning tajuk kene yakin wa akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Kenapa? Ya bisa dibayangin sedina ping 5 ketemu jamaah, esok subuh ketemu, awan ketemu, sore ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Sok bayangkan lah, esok ketemu salaman, awan ketemu salaman, sore ketemu salaman, maghrib ketemu salaman, isya ketemu salaman, sedina ping 5 pada salaman wong kene kulu tukarane. Bakal masih kulu lah kebawa rasane berarti menusaku. Jadi bakal pengen akur, pengen adem, pengen ayam, pengen tentrem, syaratnya salat berjamaah. Apapun ketika dilakukan secara berjamaah itu akan mempunyai hikmah yang besar, baik itu dalam bidang ibadah. Aja maning ning bab salat sing beli katon hitung-hitungane, sing jelas hitung-hitungane. Kadang-kadang kita mah ilo kayak kulos temen gak sih, kader kita mau beli 2 sawah kader kongkong tebar barengan kah? Ya beli dadi, beli dadi. Sampai pernah waktu gula ning pamong kubu mengikhlaskan beriwen bu lamun cari digarap kanggo tebaran kader los cari kayak kita anak semono hektar kanggo tebaran kader maksudnya supaya wong arahan dadi siji tebarannya nanduri apa ya los bujarin kono tapi tepat tebare ning ning kono. Padahal wa lamun dihitung secara ekonomi sampean duwe tebaran mulai tebar ake tikus njagae pirang dina. Halo, njaga tebaran pirang dina? 20 sampai selawe dina. Lamun dihitung sawengi sampean tunggu tebaran toke pirang udu de rong bungkus kopine serenteng ya taro jabure saya ketebun tok saya ketebun tok oke saya ketebu baka saya ketebu rong puluh dina berarti bira sejuta. Tapi lamun sampean ngumpul wong satu tebarane ning kono satu wong tebarane siji sing jaga sedina wong 10 berarti bakal 10 dina sampean dau oli giliran maning ping bira paling pindo sampean jaga bener beli bakal pindo jaga umbira 100 berapa pengiritanya 900 ribu. Benar benar jang pengen barengan beli jang tepare. padahal biayanya akan lebih irit, tempatnya akan lebih irit. Dan kadang-kadang menusa beli gelem jadi siji lah sira besi ngulu je tebare yang dia kita mengkok kari-karian pada tangan tikus kisira dikit cikun iya ya. Nah, berjamaah itulah cara agama Allah subhanahu wa ta'ala nungtun kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kula lan panjenengan sami sadar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami nuju kepada kalian Allah subhanahu wa ta'ala teng ketemuan kula lan panjenengan sami teng daluh puniki. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semanten saking kula nyuwun agungenipun pangapunten bilih wonten kelepatan nata napi kekurangan saking ungkapan kula awit awal sampai tekang akhir kula nyuwun agungenipun pangapunten priwen sekalian donga. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun lumantang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anil sahabatir rasul alaihi walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amay kafi mazid ya rabana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma hdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مردنا فاستجب لنا كما وعنتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمانتن واون saking kula kurang langkung nyuwun